Gamers, hari ini gue akan kembali melanjutkan bermain Minecraft Survival. Oke, kemarin kita sudah berhasil untuk merenovasi rumah kita di lantai 2, walaupun belum selesai guys, dan gue akan melanjutkan lagi untuk merenovasi dulu. Jadi mungkin untuk beberapa video ke depan, mungkin ya ampun ya Tuhan, ini onta kenapa di sini masihan? Ya. Onta masih di sini guys dari kemarin. Ya ampun Tuhan. Kayak kurang terang gitu sih kalau malam ya. Tapi kalau malam kita nggak bisa bercocok tanam dengan enak. Harus kita kasih penerangan. Ntar ya, habis ini gue akan mengurus pekarangan gue yang di sini. Gue akan kasih kaca dulu ya. Kita fokus satu-satu dulu guys. Kita akan kasih kaca di atasnya. Jadi kayak anu gitu sih, apa namanya, rumah kaca ya. Kita akan buat rumah kaca ya. Kita akan buat rumah kaca guys. Tapi agak tinggi sih. Untuk membuat rumah kaca kita butuh ini. Kalau nggak kena sinar matahari kira-kira gimana ya guys ya, mati nggak ya tanamannya ya? Ini kelihatannya lumayan sih. Kita kasih kaca di sini, kasih kaca. Oke. Enggak. Oke, terus gue kasih kaca lagi guys. Jadi, aduh salah. Penghubung antara satu dengan lain kita pakai kaca ya. Oke. Kemudian lewat sini ya. Kurang tinggi ya. Ini berapa sih tingginya? Duh, berarti satu lagi nih. Harusnya sama sih. Oke, kita hubungkan dengan kaca lagi di sini. Kita buat rumah kaca ya. Ntar di atas, di tengah-tengah kita kasih kayu untuk menempelkan anu sih, apa, lanternnya guys. Ya, salah gue. Nah, gue kasih kaca lagi. Ya, tadi salah. Kalau pakai kaca sih harusnya matahari tembus ya. Kalau secara hukum fisika ya itu harusnya sih tembus ya, harusnya ya kacanya. Oh bisa guys, oke, berarti semua bisa pakai kaca nih. Tapi lebih bagus lagi kalau nggak semuanya kaca sih, jadi nggak monoton gitu sih. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya, 11, 9. Oke, kita kasih kayu di sini guys. Nah, kita kasih kayu supaya nggak semuanya kaca sih. Kayu. Terus ini juga gue pecah. Gue ganti kayu guys. Nah, rumah kaca untuk tanaman kita. Berarti nanti untuk perkebunan, untuk kandang kita juga kita buat gini aja guys, biar bagus. Ntar kita buat yang lebih bagus lagi guys. Ya, kayu gue kurang. Ya, selen deh. Ya, yaudahlah seadanya dulu guys. Kita butuh banyak nih guys ya. Kalau main Minecraft ini memang agak pusing sih. Gue harus berpikir lebih keras lagi sih guys. Jadi kadang tuh main Minecraft tuh jadi agak diem ya, daripada main game lainnya, karena gue juga sama mikir. Oke. Yeay, gelas semua. Kurang tapi gue. Ini ada yang salah lagi nempel gelasnya. Oke, mamen. Ini dia. Ya, ini masih ada nih. Oke. Di sini sementara gue lubangin dulu, karena gue nggak tahu mau jadi apa. Oke, kita kasih lantern di sini ya, guys. Oke.
Jadi bagus guys sekarang. Di sana juga bisa privasi. Yeay, mantap sekali. Pekarangan kita sekarang bagus, guys. Ini harus gue perbaikin sih. Kalau gue remuk. Oh, dia nggak jebol, guys, ternyata kalau diremuk. Ya. Ya udahlah, sementara ini dulu lah. Katanya ini mau gimana? Ya, salah gue. Hati-hati dong. Nah, biar nggak nutupin air terjunnya yang ke bawah, guys. Nah, kita kasih tadi mana, guys? Look at this man. Duh, ada yang mana? Ini ngapain lo di sini? Wah, si kampret. Kamu bisa sampai sini gitu loh. Wah, parah ini. Wah. Wah, ini nih. Kita diserang sama pilager, guys. Wah, gue mabuk nih. Fix, gue harus minum anu nih. Minum susu nih gue, guys. Bentar. Guys, minum susu nih bentar. Kalau enggak kita bisa keserang terus ya. Untung gue udah dikasih tahu sama teman-teman nih. Yes, kita minum susu. Apapun racun, kalau kalian minum susu itu racunnya hilang ya. Nah. Ya, 12-1. Ya, 12-1 deh. Oh, kita harus membuat tangga dulu supaya gue kalau ambil air nggak susah. Jadi kita harus perbaiki tangga dulu ya, karena kasih di sini. Terus kita jebol lagi. Mantap. Gue tuh agak kecewa sih guys, kenapa nggak dari dulu gue tahu game Minecraft ya? Kalau dari dulu gue bisa buat kontennya. Karena ternyata asik gamenya, guys. Asik, serius. Ini game tuh seru gitu loh. Tapi gue baru aja main. Ya, salah gue ini. Jadi masih cupu. Apalagi yang sudah main bertahun-tahun. Ada yang sampai 5 tahun main game ini gitu kan. Oke, kita coba lagi. Kita pakai ember yang lain. Bisa guys, ternyata guys. Kita buat air mancur dari atas. Oke, terus kita buat sini. Ada satu ember. Nah, ini hati-hati nih. Jadi gue kalau mau ke atas itu gampang guys, gue tinggal lewat sini ya. Kalau mau ke atas kita tinggal lewat sini. Bisa kan? Kita bisa tinggal lewat situ, gampang. Yes. Ini kelihatannya misen apa nih? Oh, ya Tuhan, ini tanah yang kena matahari, guys. Ya ampun, gue itu deso banget ya. Kita harus memaksa jiwa kita supaya menjadi sedikit artistik gitu ya, kayak memiliki jiwa artistik gitu ya. Enggak deso. Oke. Kita ke sini. Nah, ini sampai mana sih pengalaman gue? Sampai 7-8 ya.
terus wah salah nih gue, harusnya bukan sini guys. Oke, semoga nggak ada creeper ya Tuhan, tolong creeper jangan kesini kau, jangan mengganggu kita. Ini ada zombie, gue jatuh ke zombie. Wah, gue kalau mati sama zombie juga gak lucu nih, baby. Wah. Pokoknya kalau mau buat rumah tuh kita harus buat yang samping-samping dulu sih, guys. Gue belajar dari teman-teman ya. Samping-samping dulu. Oke, kita kasih kaca. Jadi memang pada dasarnya gue ketika mencoba Minecraft ya guys, itu memang benar-benar jadi suka gitu sih guys. Karena entah ya, gue sebenarnya nggak bisa berkreasi, itu gue itu lemah ya, kayak nggak punya kemampuan. Tapi setelah gue main Minecraft tuh gue kayak bisa mengeluarkan fantasi-fantasi yang ada di otak gue ya. Dimana sebenarnya gue nggak bisa menggambar, nggak bisa membuat sebuah kayak rumah gitu ya, kayak kalau gue gambar rumah tuh jadinya ya rumah-rumah yang gambar anak SD gitu loh guys ya. Kalau kalian masih SD ya gue biasanya gambar kayak kalian gitu ya, mungkin gambar kalian lebih bagus daripada gue. Kabar ya sapi, gue baru buatin nih buat kalian sapi, supaya kalian gak kehujanan sapi. Kasihan kalian kalau kehujanan sapi. Gimana gitu loh, masih aja guys biar gak salah. Hati-hati ya. Ih, salah kan gue. Kasih kaca yang di sininya guys. Ini maksud gue. Wow. Pekarangan gue sudah tambah gede. Puas, saya puas. Cepol nih. Ih, salah gue. Salah. Bentar. Dari sini. Nah, jadi gue bisa langsung ke atas. Ini lebih cepat juga nih. Yang penting bisa buat akses dulu lah guys ya. Bisa lebih gampang. Menurut dandan-dandan ya. Oke, mamen. Jadi kaca sekarang. Ini buat pijakan dulu di sini. Ya, tukang beneran gue ini guys ya. Aku harus punya pijakan di sini. Kaget gue. Kaget gue. Anjir, ada Enderman. Kampret. Kaget gue. Gue kira siapa? Anjir. Merinding gue. Kampret, ada Enderman. Anjir. Kaget gue. Bisa ada dijajar gue loh. Zombie Pigman kok bisa sampai sini sayang. Zombie Pigman kok bisa sampai sini. Ya keluar dari Nether. Buset, bisa masuk Nether. Bisa keluar dari Nether. Lucu ya. Gue taruh di sini satu. Mantap, 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 mantap. Seneng gue kalau gini nih. Ini satu. Kita farming iron. Ini guys, sudah mulai malam. Gue tadi tunggu sampai malam dan hasilnya seperti ini guys. Nah ini dia. Ini dari depan.
hasil. Bentar gue ini dulu. Nah, ini dia ya hasilnya dari depan, guys. Kalau seperti ini. Terus dari samping ya, udah lumayan terang nih untuk kandang gue. Udah gue banyakin lanternnya. Jadi kelihatan keren sini ya, keren. Wow ya, ini masih bagian depan dan kanan aja sih, guys. Kalau yang kiri dan belakang belum gue buatin sesuatu. Gue belum tahu mau buat apa ini untuk hasilnya pekarangan gue atau perkebunan gue seperti ini, guys. Ya, ada air terjunnya di atas. Kita akan coba lihat yang kalau dari sana seperti apa. Ini dia ya. Ini kalau dari samping seperti ini, guys. Wow. Ada Enderman. Bentar, ada Enderman. Mampus. Baru review rumah ada Enderman. Bentar, gue open lagi nih. Oke, ini dia kalau dari samping ya, rumah gue seperti ini. Gimana, guys? Not bad ya. Seneng sih gue ini. Oke, guys ya, mungkin sekian untuk hari ini. Kita sudah berhasil merenovasi pekarangan dan kandang kita. Hari ini lumayan banyak ya tugasnya ya. Dan hasilnya not bad lah, lumayan lah. Yang penting si sapi, kambing, kuda, babi, dan ayamnya nggak kehujanan sekarang karena sudah ada iup-iupan yang ada di atas atau balkon atau plafon yang ada di atas. Dan itu apa namanya, pekarangan gue atau perkebunan gue juga sudah gue kasih rumah kaca yang dari atas, guys. Ntar nextnya mau buat gue buat apa gue juga nggak tahu, karena nanti bener-bener pure apa yang ada di otak gue, gue masukin, gue jadiin real ya. Oke, guys, sekian untuk hari ini ya. Terima kasih sudah melihat dan kita akan berjumpa lagi di next video ya. Cantumkan nilai kalian 1-10 untuk pekarangan gue dan kandang gue ya. Ntar gue bacain buat kalian. Oke, see you, bye-bye, dan salam markas gue.